mau tahu daerah kalian masing-masing, entah itu kuliner, budaya, wisata, ataupun eksperimen lainnya seperti sosial dan lain-lain. Oke, pokoknya ojo lali, jangan lupa saksikan terus si Manifesto Mau Tahu. Oke, berangkat, gas lur. Tikus lur. Nih, aku sama Mas Andi ini mau kemana sih? Kita mau jalan-jalan ke area daerah selatan, Malang Selatan. Malang Selatan, ya. Area Malang Selatan. Ya, jalan-jalan apa naik motor? Naik motor. Naik motor itu jalan-jalan. Ah, gitu. Di tempat apa sih, Pak? Ya, wisata ya? Ya itu bukan objek wisata, cuman di tempat rumah teman belakang ada kali. Wah, kali, mainnya ke kali kita loh. Iya dong. Oh, iya wes, pokoknya mau tahu ya kan Pemalang seperti apa ya, kita langsung coba sambangi ya. Dan minta doanya kita mau jalan, bismillahirrahmanirrahim. Tuhan memberkati. Amin. Amin, naik motor ya. Oke, thank you. Kan Jogja. Ini tuh Pemalang. Oh, Pemalang. Yeah. Kirain Jogja. Iya. Jangan belok kanan ya. Kalau ke sini tuh jangan belok kanan, takutnya ntar salah jalan. Oke. Selamat jalan Kota Pemalang. Oke. Lur, sekarang aku udah di daerah Desa Bulakan. Ini masuknya Pemalang, ya. Lihat dong belakang gua tuh. Sedap. Derek, tuh kan. Nih, kita nanti mau lihat-lihat pemandangan. Ya enggak? Kayaknya bisa beda-beda. Ini itu belakang kayak apa ini? Kalkun. Ntar kalau wah iya diketawa hu. Oh, iya katanya dia selamat datang gitu. Mantap ya. Wah entok. Apa apanya di atas tap. Biasanya beruk itu manjat, jangan disengket. Ya kan, biasanya tuh beruk itu kan manjat ya. Dia ngapain nih beruk enggak bisa manjat. berpegangan. berpegangan ya. Ya, berpegangan, Lur. Jalan-jalan buri. Iya. Oh. Wih. Wah, cucup ya. Cucup ya. Cucup langsung. Nih. Mantap nih. Segar, Kung. Kapan lagi ya kan?
lihat pemandangannya sambil kita nyari kelapa. Oke? Okay? Thank you. Ini tuh dalamnya kelapanya udah tebel, masih muda, enak. Iya. Yeah. Kadang ada yang kopior, Bang. Kalau yang kopior enak lagi. Otaknya. Otak lu. Gede, mantap. Ini hasil berkebun. Hasil berkebun sendiri ya? Wah. Wah, hijau itu tuh. Dang. Angsa. Angsa. Angsa di Kuali. Jalan sih, Bang. Hah? Jalan sih. Orang hari jalan nih. Eh, Kakak. Nyek. Jalan setapak. Maju. Ah, mantap. Gokil lur jalannya. Setapak banget. Gokil, banyak gokil. Aduh. Licin lagi. Parah lur, parah. Seru. Adinya di kali tuh. Takutnya ini diambil aja. Entah itu handphone apa-apa kita ya kan. Bukan masalah apa ya. Tuh. Ada saudara-saudara. Nah, lumayan licin. Tuh. Halo. Hai. Ya, dia berdua-duaan tuh. Kalau mau masuk ke sini harus ada pendampingan dari warga setempat. Benar. Jadi enggak sembarangan kita masuk. Kalau sembarangan kita masuk, kalau ada apa-apa ini tempatnya monyet-monyet. Apa? Dia nyengir. Biasanya kalau monyet galak gitu, nyengir ya. Widih, tempatnya cakep. Dia gak mau dikasih pisang. Maunya burger lah. Mantap obatnya. Wah. Ini bajunya bening banget. Tapi itu apa itu? Hah? Musola. Musola ya, pintu itu. Iya. Oh.
Mantap. Oke, Bang. Kesan-kesannya di sini masuk langsung ke Candi Batur gimana? Candi apa namanya? Candi Batur. Batur. Tempatnya oke banget Candi Batur. Yang arah dari Purbalingga Purwokerto mau turun ke Malang bisa mampir ke Candi Batur. Itu jadinya desa beli. Mana kita mau turun kah? Ini yang punya handphone nih. Saya sementara tak ambil alih saya. Dia takut. Mau dikasih pisang takut. Wisata tuh yang benar-benar pure, bukan objek wisata, tempat tuh aja. Oh iya, ini yang punya kawasan ini. Nah, ini tamunya ini yang katanya. Wah, iya. Betina itu ya? Betina dia. Loh, wah mau kemana? Udah satu doang. Takut kayaknya ini, Bang. Iya, dia mah. Lihat rambut gua takut dia. Malu-malu. Pisang, Bro. Loh. Nah, ini jangan, ini HP. Tuh, pisang aja. Wah, mangap ya kan. Pisang aja. Bukan takut, handphone gua yang ada ya kan. Lagi nge-vlog, disaut handphonenya kelar. Kita udah lihat-lihat kali sungai. Jalanannya ini biasanya kalau hujan licin nih. Apa? Pohon. Buat di apaan? Pohon gede banget tuh. Itu pohon. Pohon jati. Oh. Ramu, monyetnya banyak nih. Oh. Kita udah diadang beberapa CS kita. Ya. Dia lagi ngapain tuh? Udah. Lagi main gituan dia. Main gituan. Kita naik, guys. Aduh. Nih. Iya, halo semuanya. Masuk. Masuk YouTube gua lu. Pada masuk YouTube ya. Woi, seh. Tapi banyak kecil-kecil ya. Bro. Tuh. Pada gincil ke apa? Tuh. Ya di malu. Iya, di malu enggak itu ya. Hah? Yang gede tuh. Kenapa? Mm-hmm. Oke. Wah. Wow. Tapi pada anteng-anteng ya. Tuh, masih ada yang ngikutin beberapa tuh. Tuh. Sebagian ada yang anteng. Ini yang bawa dari tadi. Mana? Ada yang bawa. Iya. Dari tadi kelapanya enggak di. Halo. Jep, coy. Ini bukan kelapa. Bingung makannya dia. Bingung bukan. Cara bukanya juga susah kayaknya. Gue jangan bisa langgar kelapa amir dah. Iya. Udah. Kita udah ketemu sanak saudara ya kan. Udah lega. Ini saudara. Udah ketemu saudara. Udah aman. Jadi
YouTube gua, Simon Resto. Thank you. Apa? Hah? Rame. Di atas perbukitan. Ini rame nih lebaran. Hah? Wah. Sampai di pinggir-pinggir jalan monyet. Iya. Ini gede banget kayaknya. Ini agar garuk kan. Nih jual-jual nanas kalau lu. Ini daerahnya emang sini ya? Nanas madu. Tuh. Nanas. Apa? Apa nanas? Oh, ya. Cuacanya adem dan nanas kok, Bro. Iya. Masih cilik ya? Di. Sama. Enggak mikir. Nih, weh. Asem. Ternyata kita anu lur. Di Bali ya. Di Bali ya. Ya, mangga. Melu. Banyak banget nanasnya sini, guys. Cuacanya nanas, tuh panas ya. Ah, dah, thank you. Sampai nurut dan nanas. takut keguguran. Takut keguguran. Kita tuh nurut deh nanas ya. Tuh aku. Panggu gue. Pak. Pak.